kemarin itu kebetulan dikirimi teman sampel peredam macam-macam, ada noise kill yang density-nya lebih atau tipis sekarang kita tuh mau rekaman loh. Nanti kali aja ini diredam semua itu bisa pakai buat studio. Nah, ini pemanasan di sini. Bawa sudah mau apa ini? Mau camping. Bawa untuk perlengkapan dapur. Ada kopi, ada wajan, ada piring. Semua dibawa. Siap mas? Iya kok. Oke. Lift sudah aman atau gimana? Wah aman banget tuh. Siap tinggalan berarti udah ready semua. Gurih toh, bilangnya. Ini barang toh. Masa? Iya, gue mau. Orang ditoto sebenernya? Gue tak toto, karena melaku insya Allah. Itu mas, ini oglok-oglok ya? Iki? Ya. Iki rung buat papanya sogloknya nih? Tidak dong. Bodong rak tau oglok-ogloknya nih? Iya. Nah iki nih tau apa peleng rak efeknya. Iya. Dengan lo iki Siro di mana? Ya mantap, di sini dulu toh dekat rumahnya kok. Ya boleh saya buka. Nah ini anu lakernya pecah. Sini ya. Kalau omben-omben. Wis opo wae digawani kabeh. Kopi. Iya tak Sherlock ini dekat rumah situ pokoknya udur ini. Saiki ya. Biar bisa sahur bersama. Iya tapi nih Mas Gumari. Offroader Wonosari. Gimana belum tidur jam segini? Jelas ya. Ya budi, kalau leh, apa? Kontrol dulu jelas. Hah? Kontrol. Bingung deh. Brutal. Ini jalur ini gue tengah. Sahur. Cuma teng para warga Wonosari sak menika wancinipun sahur. Wih, rono wae, Mas. Rono ya. Neneng kota rono wae. Iki ngresiki napa ne, Pak? Anu, gram, Mas. Pecahan-pecahan laker iki. Pecahan laker mandisik to. Ora mengganggu perjalanan laker nek ono lakere masalah ya lek usaha. Dari awal proses perjalanan kita sudah seru ya. Sudah banyak drama. Ceritanya jadi enggak monoton. Cuma senang-senangnya aja kita juga dapat petualangan untuk hal-hal yang seperti semacam ini. Kita sih sepakat untuk nggak ngejar target untuk harus bisa sampai ke tujuannya Bali gitu, karena tujuan kita kan emang jalan-jalan. Jadi pilihannya gini, tanggal 28 pulang atau sampai Bali. Jadi kalau duluan sampai Bali ya kita nikmati sampai tanggal 28, tapi kalau tanggal 28 nggak sampai Bali ya sudah, memang kita jalan-jalannya sampai 28. Mau kemana aja ya nggak tahu. Sampun atas niki, Mas. Iya, yes, sampun, Mas. Berkat doa dan usaha. Juga kopi. Bilang imsak. Solusine niku nggih. Golek laker niku wae. Kang laker sopo? Ale prasane driver-e nggih.
Kasih hati kerasa urung. Niki niki amit amit niki. Niki niki niki. Niki insan niki. Oh, gitu. Nggih. Nah, niki. Ya inilah yang namanya perjalanan. Perjalanan terasa sangat menyenangkan. Ini cari bengkel nggak nemu-nemu, ditolak sana sini. Sakit bongkar gardan. Gardan ini ya udahlah, kita kesini aja. Musafir kan nggak apa-apa ya. Pak. Jadi begini, tadi pagi jalan enak, tahu-tahu blodak. Kenapa nih? Mas aban lagi gitu. Akhirnya cek, kita udah enggak curiga sih. Ini pasti gardannya kena. Cuman kenanya apa kan kita enggak tahu. Sedangkan kondisi kita kan di kampung di jalan. Akhirnya kita copot. Nah, tadinya analisanya Mas Melki laker. Cuman kita semuanya salah. Sepele banget. Ada satu baut yang copot, masuk ke pinion ke giles. Jadi ini termasuk giginya luar biasa. Giginya masih utuh. Ada yang grobel dikit, tapi bautnya remuk. Ya sedikit kita paksain jalan terus karena kita harus minggir tuh. Kita bisa sampai sini itu karena gardan belakangnya dicopot. Terus as rodanya juga diambil, jadi ini tidak ada fungsinya. Tapi kita jalan pakai penggerak roda depan. Heeh, nek oleh gedawan, tak apa tak potong baut gardan ya, Mas. Oke. Okay. Terus siler satu. Siler. Mana? So pinjaman pada diri Mas Jamil, lori Suzuki motor ini. Ini ada jalan sendiri. Ini 14. 14 pojok dan ini jenengan. Jenengan ini kuncinya 14, tapi ini tuh remuk bisa. Kesimpulan ya itu throttle bautnya, terus nanti digerinda bautnya biar supaya lepas dari selah-selah gigi, terus dipasang lagi, lanjut balik. Melanjutkan perjalanan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Trip bahagia, merdeka! Ini baru tahu ada kampung yang ini masaknya itu banyak apa? Ini kalau jalan zaman tersolong ini sama kita turun, naik bus dulu, banyak info dan data. Bener bagus itu loh. Tapi ada beberapa juga bangunan baru tapi juga cuma sih. Nama desanya Tawangharjo. Tapi ya nah. Terus ini ciri-ciri masaknya juga agak pendek, lebih pendek dari Wonosari. Pendek dan lebar. Kok Driana ya di masak sedaya tadi? Gak nama ini umumnya ngeten nih. Ya, adik namanya siapa dik? Dik Ridwan. Eh, namanya siapa itu? Dik Ridwan. Eh, Dik Ridwan. Sekolah mboten? Kelas tunggal. Kelas tunggal? Ini di mana sekarang? Gak tahu ya aku tuh. Woi, woi, sopan sedemu, Rudi, Sanco Rudi, sama seku. Kamu tadi tidur tuh? Biasa, dekan dulu kok. Oh, lihat sini. Walah, diunggahnya gunung. Bener-bener nggak ada mobil lain. Betul, menggok keluar-keluar, walah. Ngelinggo nggak ada apa-apanya, Mas? Mau. Ngelinggo nggak ada apa-apanya? Sampai ada logo kayak gini tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Ini aku pakai lu terus, loh.
lupa logo apa itu. Lah. Eh, pian iki.